Merdeka itu berani. Berani menerima dan menghargai perbedaan. Merdeka itu ikun minan nar, berarti terbebas dari siksaan. Merdeka itu bagi manusia bebas berkarya dan bermental juara. Merdeka. Make it dengan kamu. Merdeka itu bebas. Bebas berdaya dan bebas beragama. Merdeka itu berani. Berani hidup berdampingan tanpa mengusik keyakinan. Merdeka itu terlahir, tumbuh, berkembang, besar, sekolah, bekerja, mengabdi, tertawa, menangis, menikah, memiliki anak dan cucu, sampai ajal menghampiri kita. Begitu juga merdeka adalah huriyah, yaitu di mana tidak ada lagi kelas-kelas dan merasa nomor satu, baru itulah yang dinamakan merdeka. Merdeka itu sendal hilang dalam masjid, dua sekolah teman. Namun bagi hamba, merdeka itu bisa beribadah dengan tenang tanpa mendengar penilaian orang. Merdeka itu bisa tidur pulas. Merdeka itu butuh perjuangan. Dan pastinya merdeka itu butuh pengorbanan. Nah, kurban. Kurban itu menyembelih sapi dan menyembelih kambing di hari Idul Adha. Kurban. Kurban itu yang menyembelih, apalagi coba. Karena dia kelas merdeka. Kurban itu bisa juga bermakna merdeka. Merdeka karena terhapusnya dosa. Merdeka karena dekatnya dengan Tuhan. Merdeka karena kita sudah membuktikan kita telah berkorban demi Tuhan. Berkorban itu bukan berkorban, tapi hakikatnya berkorban adalah sebuah tanda cinta seorang hamba. Tahu gak, kita kan warga Indonesia. Pasti masing-masing dari kita punya pendapat yang berbeda-beda tentang apa itu merdeka. Terus? Terus, menurut ente, merdeka itu apa tuh? Ini serius. Merdeka itu dimana seseorang memiliki kebebasan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Oh, terus apa dong yang harus kita lakukan? Ya elah, kita kan santri. Kita kan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, sekarang nih udah mau lebaran kurban. Coba intirai kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang hakiki di hari kurban. Iya, kita punya hak untuk lebih mendekat kepada Allah, diampuni dosanya dan mendapatkan berkah-berkahnya. Oleh karena itu, mendekatlah kepada Allah. Jadi, ada yang menaruh semangat dalam ibadah, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, karena status kita adalah hamba. Lihat aja tuh, ente bakal jadi saksi bahwa ane akan lebih giat dalam memperjuangkan kemerdekaan ane dengan pendekatan ane kepada Allah. Allah Akbar. Lah, kok ente lempar? Lah, kan itu punya ente. Pakailah biar kayak gini.